surat suara. Nanti ambil surat tanda terimanya. Nanti ambil surat kembarannya. Nanti bawa tanda terimanya. Tidak itu kan sudah sama tahu ya. Kalau pernah PDK itu kan tidak diterima oleh PN ya. Jadi prosesnya sama lah dengan tiga tersangka yang lain. Nanti kita melakukan pemberkasan segala macam, terus nanti baru tahap 1, tahap 2, terus nanti diperlimpahkan. Tahap 1 ini belum dilakukan? Belum. Kapan rencananya? Ini belum tahu saya ini kapan rencananya, tapi kita tunggu saja ya nanti ya untuk tahap 1, tahap 2. Apakah tahap 1 menunggu tersangka untuk ditahan? Dia menetapkan itu sudah ya, kita tunggu dulu. Karena kita sudah juga bekerja sama dengan intelijen kejaksaan agung ya, untuk melacak kepada Solo di mana. Yang penting intinya prosedurnya tetap berjalan. Nanti juga kalau sidangnya kalau tidak datang tapi sudah dilakukan sesuai prosedurnya dia terlakukan, nanti kan bisa secara sidang tanpa kehadiran dari si LSM. Berarti ya in absentia begitu ya. In absentia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.